Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel di perkembangan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Hari ini hari Sabtu 26 Agustus 2023. Seperti yang terlihat di layar, hari ini ada simulasi keadaan darurat saat kereta cepat mogok atau ada gangguan di jaringan kelistrikan ya. Jadi nanti akan ditarik oleh lokomotif diesel DF4D yang berwarna merah ini ya. Jadi saya jelaskan bahwa ini masih simulasi ya. Kereta cepat Red Komodo ini tidak dalam keadaan mogok, namun memang sengaja dimatikan dan ditarik oleh lokomotif diesel DF4D. Di sini kita bisa melihat pantograf diturunkan ya dan tidak menempel ke kontak wire atau kabel listrik aliran atas. Kabel lokomotif DF4D ini sudah dimodifikasi untuk menarik rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung jika dalam keadaan darurat. Nah, saya menunggu di bekas perlintasan sebidang dan akan menunggu lokomotif DF4D ini kembali ke depo Tegaluar. Ya, lokomotif DF4D sudah bergerak dan sudah dilepas ya, dan akan kembali ke depo kereta cepat Tegaluar. Lokomotif ini seperti atau mirip Iron Man ya. Lokomotif ini akan menetap di Indonesia ya, dan lokomotif Watermelon yang biasa bekerja di jalur kereta cepat atau proyek kereta cepat saat ini sudah dipulangkan ke negaranya maupun melanjutkan proyek kereta cepat di Thailand.
setelah dilakukan simulasi ditarik oleh lokomotif DF4D, kali ini Red Komodo kembali meluncur ke arah barat. Oke, sekian liputan simulasi keadaan darurat. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.